Kalau sepintas kelihatannya mewah sekali. Jadi kalau lu misalnya, gua tuh senangnya spinning tapi modelnya kayak OHA gitu. Ya, mungkin ini lah buat jadi. Asik, gua suka warna colornya dapet. Gagah buat semua. Asik. Udah ya? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, siang, sore, malam. Salam sejahtera, salam sejahtera, nama budaya dan salam kebajikan. Semoga rezeki teman-teman lancar. Amin. Keracunan terus. Hey, gitu ya. Tanggal muda, coba. Lagi puyeng. Gue pengen, iya, gue pengen real spinning. Tapi gaya OHA. Jadi sesuai dengan tema kita kali ini ya. Gua mencoba untuk nge-review salah satu reel yang mungkin reel keren banget asli. Keren banget, sumpah keren banget. Underhead, ya biasa kan overhead. Yo, ini yang underheadnya, yang di bawahnya, yang modelnya kayak model spinning. Ya, tapi underheadnya, yang tentunya kalau underhead kayak gini buat main dengan ikan-ikan yang nganu dah ya. Yo, ini, aduh, gua nggak bisa ngomong lagi gimana ya. Oke, gua review dulu sebentar dengan bentuk yang keren abis ya. Ini untuk yang handle kanannya, Anda bisa lihat sendiri. Ini underhead dari Upro. Yoi. Ya. Cara pemakaian sama kayak reel OHA, Kong. Ya. Melepasnya di sini, kuncinya juga di sini. Nah, ini untuk main drag-nya. Juga nih untuk main drag-nya seperti itu. Asik. Nah, ini bell-nya. Jadi ketika drag lu kendorin, terus main dasaran, misalnya main dasaran, diemin, toto krik, wah, dimakan tikus. Ubur-ubur. Segede kapan tuh, bak mandi. Nah, pokoknya gitu ya. Nah, ini Upro Underhead ini memang dirancang khusus buat teman-teman yang menyukai model spinning, tapi bentuknya overhead, yang bentuknya seperti ini, yang memang dirancang khusus untuk menaklukkan monster-monster laut. Ya, kalau tentunya ini nggak mungkin lo main di lele kan gitu. Lo main di nyimasan. Nyimasan. Gitu. Kenapa? Ya memang dirancang khusus untuk saltwater game. Iya. Nah, ini kebetulan memang dari produk Upro ya. Produk Upro ini untuk turnamen grade carbon big drag with 25 kg drag. Wow. Maksimal dapat 25 kg carbon drag. Dia menggunakan carbon drag. Nah, mungkin gue coba ambil dari ininya dulu dusnya, mungkin keterangannya ada di dus kok. Iya. Kan dusnya lupa taruh lu. Ya lu ngomong dulu. Buat teman-teman pecinta spinning ya, nggak ada salahnya lu untuk coba ya, terutama lu pengen dasarnya adalah OHA spinningnya, inilah dia penampakannya. Gua jujur aja ini istimewa ya, bahkan sangat istimewa gitu menurut gua ya. Istimewa kong ya? Istimewa banget, sumpah. Ini dusnya. Oke, kita sebelum lanjut, kita gua akan bacain ininya, apa namanya, spesifikasinya. Ya. 25 kg dual drag system design. Turnamen grade carbon big drag. 13 plus 2 anti corrosion stainless steel ball bearing. Rasionya ini gue bilang gede ya, karena rasionya 6,3 banding 1 high speed gear ratio. Nah, di sini dia menggunakan long handle atau handle yang panjang untuk 4 fast line retrieve ya, untuk putaran yang lebih cepat gitu loh. Terus oversized stainless steel drive gear. Jadi drive gearnya itu stainless dan lebih besar. Nah, oversized. Dia menggunakan CNC dengan sangat presisi. Itu dia. Nah, line kapasitinya untuk 1501, PE 2,5 bisa 400 meter. Wah. PE 3 bisa 300 meter. Wow. Nah, yang 1501 itu tadi, yang 2001, PE 2,5 bisa 500 meter dan PE 3 bisa 400 meter. Wow. Luar biasa. Banyak ya untuk simpan dia benangnya di dalam sini ya, line kapasitinya ya. Ini ada handle kiri dan ada handle kanan. Ya. Lu jangan terbalik, mentang-mentang model kayak gini lu bikinnya begini, ya kan? Ya ujung-ujungnya nanti lu muter-muternya begini. Ada di atas juga. Ya kan dipikir, "Oh, ini modelnya OHA." Ya, padahal UHA. UHA. Underhead. Yoi. Nah, keistimewaan dari reel ini ya, ya mungkin kualitas harga. Yoi. Kualitas pasti ada harga. Kualitas pasti ada harga.
ya mungkin lu nggak bakal yang namanya temehe-mehe lagi ketika narik ikan ya kongnya, karena ini sudah dirancang khusus untuk saltwater game big monster fish. Wih, bahasanya ya kan big monster fish. Yo, udah ketahuan tuh bahasa gua. Harry Potter keluar banget tuh, ya enggak ya sama sih Barlan yang tahu. Woi, Pak Om Barlan tuh dia memang dia jangankan bahasa Harry Potter kong bahasa semua tahu dia Zimbabwe tahu dia orangnya enggak ada lagi sih mungkin ya, kalau siang dia Om Barlan lagi dagang ya dagang apa kong dagang AC AC alami AC alami kipas dong oh gitu jadi oke, okay, untuk reel UHA ini. UHA. Untuk penampakan oke punya. Keren banget. Ya Allah. Doi kong, ya. Jadi ini biar ngacinin teman-teman aja nih. Iya. Ini yang warnanya black. Iya. Black U ya apa? Black ungu. Iya. Yeah. Kalau ini black purple. Oh iya. Kalau gua tahu musik tuh di purple. Di purple. Berarti ungu. Iya. Ungu. Black Sabbath. Ungu ada ya, ungu band. Iya. Yeah. Oh, ungu band ada di sini. Ada. Black Sabbath juga ada. Black Sabbath ada. Oh iya. Gua ngomongin musik. Enggak masalah. Yang teman-teman pada gua juga tahu tuh gua punya. Iya. Apa tadi gitu ya, tahu ya. Tapi asli gua ada satu band yang keren banget menurut gua. Dia pokoknya lupa terus ingat lagi, lupa terus ingat lagi apa. Pengukuran ya. lupa. Oh, lupa. Gitu ya. Gitu. Ini real UHA atau Underhead ini? Kalau mau bisa dibilang gitu ya. Ya mungkin real kelas sultan. Dengan harganya juga lumayan. Paham dong ya. Nolnya tuh ada 6. Nolnya ada 6 banyak. Banyak gitu loh. Ya enggak ada salahnya juga gue review ini dari produk Upro ya. Mungkin kemarin Bang, kok lu dari kemarin ini Upro nggak ada salahnya kalau misalnya Upro lagi sale kita buat kita tawarin kita kasih tahu murah-murah ya kan kita kasih tahu ya kan harga setengah toko Bang ini harganya berapa ya kalau ini nggak setengah nggak cuman bisa lah kita goyang-goyang dikit beda gope kita bantuin ya iyalah gitu ya. Ya ini real underhead ini ada dua macam tipe ya ini yang handle kanan handle kiri. Nah ini yang handle kanannya. Handle kanannya ini kenapa dia bulat? Ya, ya karena memang tipenya seperti ini. Iya. Untuk membedakan warnanya merah marun asli. Ih, ganteng. Ganteng handle kanannya. Black marun ini bilangnya. Yo, black marun. Yo, asli cakep ya. Ganteng ya. Cakep banget sumpah. Aduh kapan gue pernah reel kayak gini gitu, gitu. Nge-reviewnya doang gue bisa ya. Sama gue cuma ngeliat ludah doang gitu ya. Ludah ya Terus udah gitu bokin ngasih udahlah ya kalau memang mau ambil. Daripada kamu tidurnya nanti gak nyenyak terus nyeng-nyengan kepikiran terus sama reel ini udah yang beli yang Mama juga tahu kok reel kamu kan udah lama. Itu gak diganti-ganti ya kan. Asli pengertian banget tuh bokinnya gitu. Beneran mau tidur gua ciumnya keningnya mah tidur yang ya ada nyamuk gua jagain. Jangan ganggu. Kalau nyamuknya di bibir itu masalahnya. Ada beberapa pilihan. Lepok gitu, lepok. Enggak boleh itu kan enggak boleh ya. Jontor bibirnya. Jontor. Ya kalau yang paling sopan mungkin pakai kawat raket nyamuk. Oh, raket nyamuk juga keren. Besok dijual ya. Enggak, gua lucunya takutnya ada teman juga ya kan. Ini kan harga real terus terang aja gua ngomong 5 jutaan ya. Harga sekitar 5 jutaan gitu. Nah, ketika bikin bonnya yang sekian aja gitu. Ya, ada yang kemarin. Gua kalau ke toko itu kadang-kadang kan kita nota digital ya kan, print langsung dari aplikasi otomatis ya. Kasir ya kan otomatis. Itu enggak mau pakai nota tertulis aja. Harga 2 juta, Bang. 500.000 aja, Bang. 200.000. Takutnya bininya tahu, oh ini harga 200.000, temennya datang, ya udah gua bayarin gope kan gitu. Wih, untung 300. Lumayan loh. Wow, padahal bininya 2 juta. Pas dia Mama ternyata bisa jual. Heeh. Lakinya udah emosi. Jualan apaan mah? Ih, untung gede loh, Papa. Mama bisa untung 300.000. Ya Allah, lumayan. Itu real yang Papa beli kemarin ya kan. Papa kan beli 200, Mama jual gope. Gimana, Pak? Di mana jualnya, Mas? Samperin lah Oke, teman-teman semua, ini adalah real underhead dari Upro yang tentunya keren banget, namanya Upro X Power. Iya. Ini harga retail 6.810.000. Ya kan, 6.810.000. Terus
Ini harganya yang 20-nya. Ya, ini yang 1.5. 20-nya itu 7.032.000. Lumayan ya selisihnya ya, 1 jutaan ya. Nah, terus untuk yang ininya yang handle kanannya yaitu 6.552.000. Nah, ngomong-ngomong, berapakah harga di sini? Iya. Yang bisa kita kasih tahu. Yang bisa kita kasih tahu. Nah, buat teman-teman semua. Mungkin kalau teman-teman dari harga 6.552 yang ini, 6.552 ya kan? Ya. Ini kita masih di markasnya Yupro, kita kasih dengan harga 5.640. Tuh kan. Lumayan ya. 5.640. 5.640. Sementara di sini saving 6.555. Lumayan loh ya. Apa tuh selisihnya? Hampir 1 juta loh, ya. Ya. Ya mungkin kalau misalnya di ini resmi juga lagi ada diskon juga ya, sama ya mungkin harga. Nah, ini yang 7.032.000 ya. Nah, di sini kita jual 5.860. Tuh, lumayan loh. Lu udah saving lumayan loh untuk money. Ya. Iya, 1,2-an loh. Lu bisa tapi nanti dari harga itu kita kasih diskon lagi. Iya. Kok. Ini kan diskon promo kok untuk launching gitu. Bukan launching, bukan untuk launching. Apa namanya kita sell gitu ya. Yeah. Nanti ada diskon lagi. Ya, ini yang panjang yang 15 ya. Iya, 501. 1501 itu dari 6.800. 800 berapa tuh? 10.000. Nah, ini kita kasih 5.675 tuh. Nanti ada diskon lagi dari kita. Iya, pokoknya. Ya, gitu aja. Jadi gua kasih harga yang segini tapi nanti akan ada diskon lagi. Lumayan loh ya. Ya mungkin ya, teman-teman ada pilihan. Eh, gua pengen yang tadi di tema awal. Gua pengen spinning tapi gua pengen OH tapi tidak menghilangkan kesan spinning karena gua sukanya spinning, Kong, gitu ya enggak? Ada lah, ini bisa buat pilihan ya buat teman-teman semuanya. Keistimewaan daripada reel yang model seperti ini adalah tenaga lo itu nggak keluar banyak untuk memutar. Betul. Karena kayak yang spinning itu kan dia muter. Betul. Rotornya muter. Betul. Kalau ini yang muter adalah spoolnya. Betul. Jadi tenaga itu nggak keluar banyak. Benar. Kenapa reel model gini, model OH, model BC ataupun UH kayak gini, underhead seperti ini tidak terlalu makan banyak tenaga ketika kita retrieve, kan, ketika kita gulung. Betul. Karena posisinya dia yang muter adalah spoolnya. Betul. Ya, betul. Bukan rotor. Rotornya. Kalau rotor, tenaga udah kebuang. Betul. Oke, teman-teman sekalian, mungkin itu saja review dari kita dari yang keren ya. OH tapi spinning yo. Kelas spinning ya. Underhead ya. Yeah. Underhead dan bilang kelas spinning underhead. Underhead model T kayak gini keren. Asli. Bagol gitu ya, keren. T tapi gemuk gitu ya kayak Linda. Oke, teman-teman, itu aja yang bisa gue sampaikan saat ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Yang mungkin ada yang tertarik dan berminat, mungkin bisa menghubungi kita di 0816-331-671. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Joser.